sempat ragu dan sempat putus asa. Ya, itulah perasaan yang kualami waktu pertama-tama di awal aku terjun ke bidang rosok ini. Ragu, apakah cukup untuk menghidupi anak istri? Ragu, bisakah dapat uang yang seperti ketika saya masih bekerja di pabrik yang mendapatkan gaji bulanan? Ragu, apakah dengan bakul rosok ini aku bisa hidup seperti teman-teman yang lain? Ah, aku jalani saja semua ini. Biarlah waktu yang menjawab. Waktu demi waktu berlalu. Kampung demi kampung ku masuki. Rumah demi rumah ku ketuk. Orang demi orang ku tanya, "Pak, Bu, punya rosok enggak? Bolehkah aku beli?" Kadang sehari bisa ngangkut sekali, kadang berkali-kali, kadang untung, kadang rugi, kadang dipuji, kadang dicaci, kadang harga naik terus, kadang harga hancur berkeping-keping. Pernah harga hancur tahun 2008, krisis ekonomi global. Modal habis tak bersisa. Memulung di tempat sampah juga pernah kurasa dan sudah biasa. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan hidup bakul rosok ini. Aku harus bangkit dari keterpurukan. Aku harus berjuang demi mencari nafkah untuk anak istri. Berjuang mencari nafkah untuk keluarga adalah nilai ibadah. Setiap hari aku memotivasi diriku sendiri untuk yakin dengan jatah rizkiku dan keluargaku. Tak mungkin aku mati sebelum jatah rizkiku habis di muka bumi ini. Teman-teman, ini adalah sedikit motivasi hidup bagi bakul rosok ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Tiada sesuatu pun yang melata di bumi melainkan pada Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatul littaqwa." Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberikan rizki sebagaimana Dia telah memberikan rizki kepada burung. Ia berangkat pagi-pagi dengan perut yang kosong dan pulang pada sore hari dalam keadaan perut kenyang. Seandainya anak Adam lari dari rezekinya sebagaimana ia lari dari kematian, maka rezekinya akan menemuinya sebagaimana kematian menemuinya." Jadi teman-teman, kita hanya berkewajiban ikhtiar dengan cara yang halal, berusaha semampu kita, sekuat tenaga, sempurnakan ikhtiar, perbaiki niat, dan perbaiki cara mengambilnya. Masalah hasil serahkan pada Allah. Tawakal pada Allah, insya Allah hidup kita
akan tenang dan berkah. Semoga bisnis rosok ini menjadi jalan rizki kita yang halal untuk mencapai keridhaan Allah di dunia dan akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.